What's up geng, assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Semoga anda semua sihat-sihat selalu. So, hari ini aku akan ke Semporna. Aku akan pergi dengan rakan-rakan sekerja aku, dan aku akan cuba perlihatkan betapa indahnya Semporna. Especially Mabul lah, sebab trip kali ni aku akan ke Mabul. Kami akan try mancing sana. Kalau dapat mancing, kami akan mancing lah. Tapi trip kali ini lebih kepada jalan-jalan di Semporna lah, kan? So kami akan gerak dalam jam 5.30 atau jam 5 petang macam tu, dan mungkin kami akan sampai dalam jam 10 lebih macam tu lah. So nanti apa-apa aku akan update bila sampai sana. Okay, so kepada yang sudah subscribe, aku sangat-sangat menghargainya, dan aku sangat-sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe. So kepada yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share dan komen pendapat kamu di ruangan komen di bawah. Okay, kalau bukan sekarang, bila lagi? Dan kalau bukan kamu, siapa lagi? Okay, okay, nanti kita sambung. Peace out, ciao. What's up geng? So baru sampai Semporna. Kami check in dulu malam ni. Ini sampai dalam jam 10.54 minit malam. Kami mungkin akan menginap di Seaface Hotel di Semporna ni. So malam pun aku tidak seberapa banyak boleh tunjuk lah, sebab gelap kan. So besok aku akan tunjukkan banyak lagi footage lah. So, teruskan menonton video ni. Nanti apa-apa aku update, okay? Seaface Hotel geng. Nih. Seaface Hotel. Let's go. Kita check in. Wih, aku tidak pakai mask. Nanti mana maskku? Mati lah aku. Tak pun tiru lah. Tak pun tiru. Sunny Hotel, tapi dia agak lengang sikit sebab dan baru habis PKP, jadi pelancong pun belum ramai yang datang sini. Semporna laut inilah dia punya bilik hotel. Satu malam 138. So berpaluh lah. Kami kongsi satu bilik. Satu bilik, tiga orang lah kami kongsi. Okay, salam. Mari saya tunjuk view di luar, balkoni. Tapi gelap lah, besok nanti aku akan tunjukkan. Okay, buat masa sekarang aku tunjuk bilik. Let's go. Ini di luar nih, simpan di luar. Itu merokok. Cantik view-nya. Sudah. Wih, direct cloud kan? Nampak tuh terus. Wah. Wow. Wih, kalau siang nih punya cantik view-nya nih. Kau anu video kah juga ni? Iya. Morning. So ini adalah first day morning di Semporna. So
view dia sangat-sangat amazing. Betul-betul indah. Mari saya tunjuk view Pulau Bumbung. Sini. View dia lawa lagi. Betul-betul lawa. So, right bro, sekarang kami pergi cari sarapan dulu. Sarapan dulu kita island hopping. So, kita pergi. So let's go. Kita sarapan dulu. Right. Kurang pelancong sebab selepas pandemik ni dia kurang sikit lah orang datang. Tapi mungkin lepas ni, lepas sudah open semua, mungkin pelancong pun akan ramai. So okay, geng, inilah dia deep sea di Sabah ni. Sempurna deep sea. So orang biasanya tinggal di bahagian tinggal di port-port macam ni lah, di Provo macam ni. Okay bro, sekarang perjalanan ke Pulau Mabul lah. So mari saya tunjuk dia punya port. Lim, sambut dulu Lim. Video kah guys? Yo. Pulau Mabul guys, Pulau Mabul. Clear bro. Dia punya air aku speechless. The journey crystal. Kalau kita tengok langsung ke bawah, aku ingat macam aquarium sudah. Betul-betul journey bro. Aim, jernih betul kan airnya? Jernih betul guys, betul-betul jernih. Kalau korang ada masa, korang pergi sini. Ya aku speechless. Kami belum lagi ke bahagian pelancongan sana. Mungkin petang sikit bro, kami pergi. Memang kami akan jadi mancing juga sini. Mari saya tunjuk sikit dia punya air dari atas rumah dekat Mabul ya. Aku kan anu juga mau cari kabel tu. Karena aku udah nampak tadi. Ada juga aku nampak. Betul-betul segan. Dah sampai rumah saja, family nampak, kawan nampak. Lepas tu hidang terus makanan. Ay. Kan putih guys. Kan putih guys. Putih guys. Lim,
Kau tinggal sini terus lah. Ikutkan hati macam aku mau tinggal sini terus. Mau tinggal sini terus lah. Cinta sudah aku sama belum mabul ni. Betul-betul speechless. Betul ya, betul lah. Orang sini cakap. Kalau dibayang di apa ni, dicakap dengan kata-kata. Orang sini cakap air yang dekat bawah rumah ni kotor lagi. Tapi bagi aku cukup-cukup bersih dan jernih. Coba kamu tengok, kotor ke air ni? Aku tak boleh brain. So guys, kalau kamu datang sini, jangan lepaskan peluang untuk datang ke Mabul. 100% aku boleh garanti kamu memang akan puas hati. Kami bikin mancing guys, so kita tengok hasilnya hari ini. Kita tengok ikan apa sih ya, nanti aku akan tunjuk dalam video. Oke, okay. Tengok dia punya air guys, mantap guys. Ini perkampungan bagian Pulau Mabul lah. So kita tengok di mana kita akan mancing. Mari saya tunjuk dia punya view. Dia punya view air. Apa guys, crystal clear guys. Pancing guys, dengan setting pancing. Cari keratang guys. Betul ni? Aku ni macam barat tu. Kalau kan pancing tu. Hoi, coy, kat sini. Tak ada yang besar. Pogot. Kadim. Kan pogot. Bukan guest dalam ni resort dekat Mabul ni. Kalau kita mau jalan-jalan di dalam lawat, kalau kita masuk kita kena bayar RM30 macam tu lah. But aku rasa berbaloi jugalah sebab dia punya view memang sangat-sangat cantik, sangat-sangat memuaskan. Kau pancing dek, ada. Udah kau dapat. Dia ada lagi. Udah aku mancing.
sudah masuk di kawasan resort Mabul. Betul cantik, geng. Guys, sekarang keadaan di sini ni dia sunyi sikit sebab selepas pandemik ni dia kurang sikit pelancong datang sini kan. Jadi mungkin tahun depan dia akan start ramai balik. Kalau masa sekarang ni dia kurang sikit pelancong lah. Sebab baru bukaan. Selepas pandemik ni dia baru apa ni, attract balik pelancong-pelancong untuk datang sini. Bergambar kah kita sini? Kalau kita mau menginap di laut pun boleh. Kalau kita mau menginap di darat pun boleh. Ini dia ada chalet-chalet dia di sini lah. Minat tahu di sini kalau bermalam berapa dia punya bayaran? Sekarang betul-betul sunyi, tiada pengunjung, tiada pelancong langsung. Ada kami saja, guys. Kami siap, tiga orang pelancong tempatan. Salah satunya aku, guys. Salah satu. Alright, geng. So, kalau kamu datang ke Pulau Mabul, jangan cakap di Pulau Mabul tidak ada restoran. Ini ada restoran. Semua ada. Keselamatan pun memang selamat. Di sini kita ada maritim jaga. Kita ada polis PGA jaga. So, kalau kamu datang sini memang berbaloi dan sangat selamat. So, sekarang ni Mabul Resort dia memang sudah open. Bila-bila masa kamu boleh datang sini dan sangat-sangat saya syorkan. Memang terbaik pulau ni. Semua ada. Okay, nanti kita sambung ni. Peace out, ciao. We'll be right back.